Jari-jariku sakit semua kerana menyapu. Pakai penyapu lidi. Susahnya. Irfan nak datang ni. Hei, Irfan ni pun baru nak datang. Baru bagi Cik tahu. Cik Bunga, siapa yang bebe-bebe ni? Ya Allah, hambuk. Ni ha, Irfan nak datang rumah kita. Nampak. Jadi, permaidani ni kan berhabuk. Saya pakailah penyapu lidi ni. Ha, saya rasa senang aja nak sapu. Ha. Ha, boleh. Tapi susah juga. Ada habuk lagi melekat. Nampak tak apa yang saya bawa ni? Apa ha, ni? Cik Gumat. Mudah dan jimat. Boleh tolak-tolak tarik yang nak guna. Oh, nak saya cuba. Cuba dulu. Ha, tolak-tolak tarik. Dia bunyi. Macam mana bunyi dia? Macam mana bunyi? Tekan. Bunyi sikit. Tengok habuk. Sana lagi. Sini. Sana lagi. Aha. Oh, senang lah. Oh, boleh. Ya. Sana. Wah, boleh menari-nari. Mari kita guna penyapu. Penyapu pula. Mari kita guna. Didik TV KPM. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang tak tu? Tak dengar suara? Ada. Okey, buka pintu. Buka pintu. Okey, kau masuk. Langkah kanan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cikgu, saya ni datang ada hajat sikit, cikgu. Ya, apa tu Irfan? Tadi nak datang lagi setengah jam baru beritahu cikgu. Minta maaf lah lambat sikit kereta. Tapi hajat saya ni, saya nak tengok mesin basuh baru yang cikgu baru beli tu. Jemputlah masuk Irfan. Mereka masuk rumah cikgu ni. Cikgu baru lepaskan masuk rumah ni. Mas awak ni sempat nak bersihkan habuk-habuk tadi. Patutlah saya rasa macam bersih je. Dah sampai rumah saya. Aku terjabut pula. Kata kita sanitasi tangan okay, dulu. Okey, baik cikgu. Tak keluar. Okey, keluar. Baik. Saya letak sinilah. Silakan. Cikgu ni lah. Okey. Yang paling penting cikgu kan, walaupun kita datang rumah, saya datang rumah, SOP kena jaga jugalah. Betul. Baik, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua yang sedang menyaksikan Teroka di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Dah bangun ke belum? Dah kemas rumah ke belum? Okey, boleh guna pembersih vakum tadi cikgu eh? Ya betul. Pembersih vakum. Pembersih vakum bahasa Melayunya. Baik. Dan kalau untuk anda semua sebelum kita teruskan, sentiasa jaga SOP dan juga undang-undang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana caranya? Mudah saja kalau keluar rumah ataupun datang rumah orang, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman untuk kita mengelakkan sebarang penyakit berjangkit ada dengan diri kita. Siapakah mereka berdua ini? Okey, cikgu saya ke ataupun orang yang memberi saya ruang untuk datang ke rumah mereka ke? Jom kita berkata terlebih dahulu. Assalamualaikum cikgu, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih Irfan ya. Ini datang rumah saya tapi saya perkenalkan diri saya dulu. Betullah. Okey, kita saling mengenali lah cikgu. Okey. Boleh kenalkan diri cikgu. Saya cikgu Masita Hayati binti Maisa, cikgu Masita Hayati binti Maisa dari Sekolah Kebangsaan Rumbia Alor Gajah Melaka. Cikgu orang Melaka. Dari Melaka ke Kuala Lumpur. Iya. Okey, cikgu dari Melaka. Cikgu ada bawa macam dodol kecil calok tak ada? Ada. Tapi saya tak tahulah saya tertinggal kat mana dodol saya. Ke ada dalam mesin basuh tu tak ada? Nanti kita tengok ada ke tidak. Ada dapur rasanya. Baik cikgu, terima kasih. Nak panggil cikgu apa cikgu? Panggil cikgu Mas je. Cikgu Mas je. Nama manja cikgu Mas. Okey, bagaimana pula dengan cikgu di sebelah sana? Silakan kenalkan diri. Ya, terima kasih Irfan. Hai. Nama saya Cikgu Hasliana binti Osman. Baiklah, saya sekarang berkhidmat di SK2 Taman Selayang. Dan saya dah berkhidmat dalam 15 tahun. Kurang setahun daripada Cikgu Masita ni. Okey, 15 tahun, 16 tahun. Ya. Oh, kalau kita campurkan ada dalam berapa cikgu? Tak tahulah. 31. Saya nak cuba kan. Baik, jadi bukan kita bertiga saja yang akan ada dalam rumah ni cikgu. Kita ada siapa lagi? Baik, kita ada 4 orang murid daripada 4 sekolah yang berbeza, Irfan. 4 sekolah yang berbeza? Ya. Selalu satu murid ada 6 orang satu sekolah. Hari ini kita ambil pelbagai. Ada 4 murid daripada 4 sekolah yang berbeza. Kalau macam itu, jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dulu. Ada tak mereka? Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi. Hai, anak-anak. Mana anak-anak cikgu? Mana tak tu? Mana mereka? Okey. Comelnya masing-masing.
ke cikgu. Apa kata cikgu perkenalkan diri mereka terlebih dahulu? Okey, baiklah. Cikgu nak minta anak murid cikgu yang pertama dipersilakan Ariana untuk memperkenalkan diri. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Assalam. Cikgu. Hai, Abang Ifan. Hai. Hai, Cikgu Mas. Cikgu Lia. Hai. Hai, kawan-kawan. Hai. Nur Ari binti Muhammad Isyazi. Saya dari SK Rumbia. Alo Gajah Menyaka. Alo comelnya. Comelnya. Ini anak murid cikgu dah ni. Anak murid saya ni tahun satu. Ah, panggil Nana je. Panggil Nana. Oh, Nana. Buka pintu. Okey, terima kasih Ariana. Baik, seterusnya cikgu persilakan Aira untuk memperkenalkan diri. Silakan. Hai, Assalamualaikum Cikgu Mas, Cikgu Lia, Abang Ifan dan kawan-kawan. Hai, nama saya Nur Aira binti Hamzi dari SK Matang Gedung, Badan Serai Perak. Boleh panggil saya Aira. Boleh panggil Aira. Terima kasih Aira. Dari jauh. Perak cikgu kan? Jauh. Dari Perak. Utara kita. Anggil kita. Okey cikgu, dah seterusnya. Baiklah, kita teruskan dengan adik Rafiq tu. Nampak dah tak sabar dah tu nak berkenalan. Baiklah, adik Rafiq, perkenalkan diri awak. Hai Cikgu Lia. Hai Cikgu Masita. Hai. Hai. Hai Abang Ifan. Ya, saya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azafar. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Pertama Damansara Kedua. Abang Ifan dan cikgu-cikgu boleh panggil saya Rafiq. Rafiq, selamat berkenalan. Okey, lokasinya tidak jauh daripada kita cikgu. Yeah. Dekat je dengan lokasi kita sekarang ni. Nasib baiklah. Kena jaga SOP ke tak cikgu? Bawa dah. Dah bawa masuk ke rumah kita sekarang ni kan? Okay. Jadi kita teruskan dengan adik yang terakhir tu. Cikgu nampak tu adik Takif. Adik Takif. Mari kita berkenalan dengan Abang Ifan. Siapakah adik Takif? Silakan kenalkan diri. Silakan Takif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Abang Ifan. Hai, Cikgu Muria. Hai, Cikgu Muraz. Hai, kawan-kawan. Nama saya Pakai Taki. Dari SK Taman Setia. Panggil saya Taki. Taki. Hai, Taki. Selamat berkenalan. Mungkin cikgu ada dua daripada Selangor. Dan seorang daripada Melaka. Dan seorang daripada Perak. Perak. Memang. Kalau boleh semua negeri cikgu nak bawa datang sini eh. Tapi hari ni kita bawa empat sahaja. Bawa empat sahaja. Kita simpan untuk episod seterusnya. InsyaAllah. Jadi cikgu, apakah topik penerokaan kita hari ini sebenarnya? Baik cikgu Mas. Baik. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk kami memudahkan kerja. Baik anak-anak lihat ada macam-macam dekat dalam ruang tamu cikgu ni, kat rumah cikgu ni. Apakah peralatan-peralatan yang memudahkan tugas-tugas kita? Baik. Dan kemahiran yang akan anak-anak pelajari hari ini ialah 2.3.1, iaitu membaca, mengenal pasti kandungan teks cerita, iaitu kita membawa konsep buku teks ke realiti. Konsep buku teks ke realiti. Cikgu tambah sikit. Ya, dan pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini ataupun pada akhir siaran ini, cikgu harap murid-murid yang berada di talian juga yang berada di rumah akan dapat membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Betul. Yang kedua, selepas baca, boleh mengenal pasti isi kandungan dalam petikan tersebut. Dan ada lagi yang ketiga. Yang ketiga apa tu, cikgu? Yang ketiga, murid boleh memindahkan kandungan petikan yang kamu baca kepada papan jadual yang akan cikgu paparkan nanti. Betul. Jadi nak tahu apa aktiviti yang seterusnya Abang Ifan kena tunggu sebentar. Baik. Tetapi sebelum kita berhenti berehat untuk kali yang pertama ni, kita akan tunjukkan kepada anda satu paparan video mengenai pembersih vakum. Ya betul. Kalau begitu jom kita saksikan, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Setiap hujung minggu saya akan menolong ibu saya membersihkan ruang tamu menggunakan alat pembersih vakum. Wah, mudahnya menggunakan alat pembersih vakum ini. Didik TV KPM.
Tahukah anda, pada abad pertama sebelum Masihi, sterika pertama berbentuk seperti cepir dengan atasnya mengandungi bara api dan perlu dipanaskan di atas bara api sebelum digunakan telah ditemui di negara China. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM dan untuk segmen kedua ini kita akan meneroka empat peralatan yang akan memudahkan tugasan kita di rumah. Kalau tahu apakah ia, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Irfan. Okey, hari ini anak-anak kita akan teroka empat peralatan yang memudahkan tugas kita dekat rumah. Mm-hmm. Baik, sebelum tu tadi saya ada beritahu cikgu nak membawa konsep buku teks ke realiti. Betul. Apa kata anak-anak yang ada buku teks sekarang? Sila buka buku teks Bahasa Melayu tahun 1 halaman 104 dan 105. Nampak tak cikgu hafal tau halaman dia? Ya, okey, baiklah. Kita teruskan dengan slide cikgu lah ya. Baik, silakan okay, cikgu. Baik, sekarang kita akan lihat bagi okey ya. Yeah? Okey, lihat buku teks dulu. Kita tunjukkan buku teks tu. Nanti kita datang ke realiti pula. Baik. Ini ialah gambaran dalam buku teks muka surat ataupun halaman 104 dan 105. Kalau anak-anak lihat cantik rumah ni. Okay, rumah ini menunjukkan rumah banglo dua tingkat. Atau rumah dua tingkat lah ya. Besar rumah cikgu. Besar rumah ni anak-anak. Jadi, di dalam rumah ini ada pelbagai peralatan yang memudahkan tugas manusia dalam menguruskan hal ehwal kita seharian. Baik. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang cikgu nak bawa anak-anak teroka satu peralatan baru cikgu lihat Irfan. Apakah ia cikgu? Tadi masa mula-mula cikgu sapu pakai penyapu lidi. Tapi cikgu Lia datang membawa satu alat iaitu namanya ialah apa ni anak Irfan? Irfan tahu tak nama dia? Saya rasa namanya adalah pembersih vakum. Pembersih vakum. Jadi mari kita teroka cikgu. Mari kita teroka. Baik, untuk pengetahuan semua, baik ini ialah contoh pembersih vakum. Pembersih vakum ni ada pelbagai jenis. Ada yang jenis pegang, ada yang jenis tabung. Tabung ni kat bawah. Yang ni jenis apa ni cikgu Lia? Yang ni jenis tegak. Berdiri tegak boleh. Tak perlu angkat, biarkan dia tegak, sandarkan pada dinding sahaja. Jadi apakah tugasnya? Mari kita minta murid kita untuk membaca petikan yang pertama tentang pembersih vakum. Siapakah yang akan baca petikan tersebut, cikgu? Cikgu nak minta Ariana untuk membaca petikan yang pertama ini tentang pembersih vakum. Silakan Ariana. Silakan. Hai, aku pembersih vakum. Aku sangat berguna kepada manusia. Aku dapat menyedut habuk dan sampah. Bagus. Okay, teruskan. Bersihkan lantai dan siling rumah. Aku kuat kerana aku menggunakan tenaga elektrik. Manusia sangat sayang akan aku. Bagus. Tahniah Ariana. Berikan tepukan untuk adik Ariana. Tahniah anak murid cikgu tahun satu ni. Okay, lancar dia membaca. Kan cikgu dia? Ya. Baik, apa yang Ariana baca tadi adalah tentang pembersih vakum. Jadi dia ceritakan, hai, aku pembersih vakum. Jadi pembersih vakum cerita pasal diri dia. Dia adalah pembersih vakum. Fungsinya apa cikgu? Fungsi dia adalah untuk menyedut habuk dan juga sampah. Baik Ariana. Ariana pernah guna atau tidak pembersih vakum ini di rumah? Biasa tolong ibu tak dekat rumah ni ada Ariana. Ariana pernah guna ke? Pernah. Ariana punya jenis yang macam mana? Ibu beli yang jenis tabung ataupun berdiri? Yang macam mana? Sama ya? Macam cikgu punya. Sama lah. Macam cikgu punya. Macam cikgu punya. Itu merupakan ciri anak yang solehah. Okey, baik. Tahniah Ariana. Baik, seterusnya kita hendak meneroka peralatan kedua. Silakan cikgu Lia. Nampak tak Abang Irfan pun sama cikgu ni? Inilah mesin basuh yang saya nak datang rumah tengok tadi tu. Ada buat baju kotor? Ada dekat belakang. Nanti kita basuh ya. Nanti kita basuh. Baiklah. Ni. Abang Irfan tahu tak? Mesin basuh ni ada berapa jenis? Berapa jenis? Selalu guna yang biasa je lah cikgu. Mesti Abang Irfan ni dihantar dekat dobi je lah. Tidak. Kita pasal pakai tangan cikgu. Biar cikgu bagi tahu. Yeah. Ada dua jenis tau. Ada jenis? Ada mesin basuh automatik dan ada mesin basuh
separa automatik. Okay. Nak tahu apa lagi kegunaan dan keistimewaan mesin basuh ni? Hmm. Ada jauh cikgu bawa ni. Hmm. Jadi kita minta adik Rafiq pula ya, cikgu Mas. Ya, betul. Untuk membaca petikan tentang mesin basuh. Dipersilakan adik Rafiq. Adik Rafiq. Ah, okey. Silakan. Baik, silakan Rafiq. Wah, hebatnya kamu. Aku pula mesin basuh. Aku kuat bekerja. Aku menggunakan kuasa elektrik. Aku dapat membasuh pakaian dengan cepat. Aku juga dapat mengeringkan pakaian. Aku berasa bangga kerana dapat meringankan kerja manusia. Ya, terima kasih. Terima kasih Rafiq. Rafiq cerita tentang mesin basuh. Tapi cikgu nak tanya Rafiq lah. Abang Ifan, cikgu tahu dia hantar baju dekat Dobi. Saya pun sebabkan tangan cikgu. Cikgu nak tanya dekat Rafiq. Rafiq, di rumah Rafiq ada mesin basuh tak? Guna automatik atau separa automatik? Apa jawapannya dia Rafiq? Ada tak kat rumah? Ha, yang automatik semua mesin tu buat daripada cuci sampai kering. Masuk je. Ha, kalau separa automatik, Rafiq nak keringkan pakaian tu tadi, Kak Rafiq kena pindahkan baju yang basah ke dalam satu tempat pengering dia. Yang mana satu jenisnya Rafiq? Ah, nak jawab tu. Di rumah Rafiq. Mesin basuh automatik, cikgu. Senang, cikgu Mat. Mesin basuh automatik. Tapi cikgu Lia, sebenarnya Abang Irfan ada mesin basuh yang lagi canggih lagi sekarang. Macam mesin basuh tu boleh basuh, boleh kering. Bukan kering basah-basah tu. Okay. Boleh terus lipat. Terus boleh lipat, Abang Irfan. Ya ke? Maknanya memang kalau dari segi harga mungkin lagi mahal lah, cikgu. Ya, lebih mahal. Betul. Ikut perkembangan teknologi semasa. Betul. Kerana manusia ni sentiasa nak cepat. Nak cepat. Bila nak cepat, apa segala perkembangan sains teknologi yang memudahkan tugas manusia. Betul. Tapi kita ada ada sebab nanti kita tunggu sampai hujuran canggih. Baik. Betul. Kebaikan sains dan teknologi. Teruskan bersama kami di sini. Okey cikgu. Yang ketiga, kita teruskan. Ha, kita dengan menerapkan patut ya, tadi baju cikgu ni tadi, ni baju cikgu ni susah nak gosok ni sebenarnya. Ha, dia kalau dah cuci, nak gosok berkedut dia, bukan main susah. Saya tahu apa alatannya. Apa dia cikgu Mas? Baik, kita lihat pula peralatan seterusnya. Iaitu apa nama je ni? Ini ialah seterika elektrik. Baik, Abang Irfan nak tahu seterika elektrik ni ada dua jenis. Dua jenis juga. Ada banyak jenis. Satu yang jenis kering, satu lagi yang jenis menggunakan teknologi wap. Yang cikgu bawa yang ini adalah teknologi wap. Kita masukkan air ke dalam tangki. Kemudian kita hanya picit sahaja di sini, dia akan keluar wap. Yang mana wap tadi akan membolehkan pengguna menggosok baju sehingga licin. Abang Irfan. Cikgu, wap itu akan berada dalam keadaan yang panas, cikgu, betul? Ya, dalam keadaan panas. Semua itu adalah perkembangan sains dan teknologi. Tadi kalau anak-anak lihat, ada trivia kan? Dahulu orang menggunakan apa? Arang untuk menggosok pakaian. Apabila perkembangan sains dan teknologi berkembang, maka terhasillah pelbagai alatan seperti seterika wap dan seterika kering itu. Cikgu Mas, saya kalau tak ada seterika ni kat rumah, saya memang tak keluar rumah. Tak keluar rumah? Ya, sebab saya kena cantik keluar. Baik, kami nak gosok tudung ni sebenarnya. Betul. Jadi kena guna seterika elektrik. Baik, Cikgu Mas, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Baik, kita jemput murid kita bernama Aira untuk membaca teks tentang seterika elektrik. Silakan Nurul Aira. Aira. Aku seterika elektrik. Badan aku panas dengan kuasa elektrik. Aku dapat menggosok pakaian dengan cepat. Aku mampu menggosok banyak pakaian setiap hari. Aku sangat membantu manusia. Tanpa aku kerja menggosok, menjadi suka. Gunalah aku. Bagus. Okay. Terima kasih Adik Aira. Kerana telah membaca teks tentang seterika elektrik. Baik, cikgu nak tanyalah Aira. Aira, agak-agaknya kan, apakah cara untuk kamu menjimatkan elektrik apabila menggunakan peralatan-peralatan yang berada di sini tadi? Apa caranya? Cikgu nak tahu tu. Cikgu nak tahu apa cara Aira? Macam mana Adik tolong Adik buat ni dekat rumah?
Ha, cara dia macam mana? Cikgu, macam mana cikgu nak jimatkan elektrik cikgu? Ha, soalannya? Ada benda okay. Yang pertama. Ya, ada banyak tu yang pertama. Yang pertama. Kita boleh menggosok baju dalam kuantiti yang banyak. Ha, oh, ya okay. Betul. Kita boleh gosok baju dalam kuantiti banyak. Maksudnya janganlah gosok selai gosok. Betul. Esok selai gosok lagi. Lagi banyak lagi elektrik yang kita guna cikgu. Ada satu lagi ke caranya? Beritahu cikgu. Kedua. Cabut bak dari soket selepas digunakan. Bijak. Pengguna yang bijak. Pengguna yang bijak. Mencabut plak daripada soket ni yang penting. Kalau macam saya, cikgu dekat rumah selalu kena marah dengan ibu sebab terlupa cikgu nak cabut balik plak tu. Tapi untuk setrika wap ni sebenarnya dia lebih selamat ya. Sebab apabila pengguna tertinggal ataupun terletak pada papan, dia tidak akan merosakkan. Dia takkan hangus. Tapi kalau setrika kering agak bahayalah. Betul. Kerana setrika kering tu nanti dia boleh menyebabkan papan ini terbakar. Sekiranya tidak dikawal suhu dia. Jadi sebab itu keselamatan sangat penting dalam penggunaan barangan elektrik. Jadilah pengguna yang bijak. Baik, apa lagi seterusnya Cikgu Lia? Kita ada 4 alatan ni. Ini baru 3. Lagi satu. Sekejap saya nak cari. Ini. Saya kena jauh sikit. SOP kena jaga. Baik, murid-murid nampak tak? Kita tolak sikitlah. Boleh nampak ya? Boleh nampak. Okay. Pengisar elektrik. Cikgu kalau tak ada alatan ni di rumah pun, Abang Ifan memang masak lambatlah. Betul. Takkan nak tumbuk semua kan? Ya, betul. Pengisar elektrik ni pun ada jenis juga. Semua barang ada jenisnya. Ada yang boleh mengisar barang yang basah dan ada yang boleh mengisar barang yang kering. Untuk tahu apa fungsi dan kegunaannya yang lain, mari kita minta siapa lagi tak baca ya Cikgu Mas? Siapa lagi seorang? Adik Takif tu. Mana adik Takif ni? Adik Takif. Baik Cikgu Mas. Okey. Hai Cikgu. Hai. Okay, cuba baca teruskan Takif. Okey, kita akan baca petikan tentang pengisar elektrik. Silakan. Aku juga penting seperti kamu. Sama aku pengisar elektrik. Aku dapat merumatkan cili dan bawang. Aku juga dapat dengan cepat. Takif sayang. Cikgu dia baca je. Tak apa, teruskan. Menyiapkan makanan dan minuman. Aku bekerja dengan pantasnya. Manusia sentiasa memerlukan aku. Ulang balik Sakif. Memerlukan aku. Terima kasih adik Takif. Biji dia baca ya sebutan. Sentiasa. Satu-satu dia sebut saya dengar tadi. Anak-anak kita tahun satu ni kita faham. Jadi yang tak berapa lancar membaca tak ada masalah. Masih ada masa lagi untuk kamu melancarkan bacaan. Ya Cikgu Mas, tambah-tambah dalam situasi sekarang ni belajar di rumah kan. Jadi kita faham. Tapi dah bagus satu. Yang paling penting sekali kena sentiasa praktis dan praktis lah. Andai Cikgu Irfan. Cikgu Irfan pula. Okey, teruskan Cikgu Lia. Takif, mana Takif tadi? Cikgu nak tanya Takif lah. Takif nampak pemalu. Jadi cikgu nak tanya dia. Takif, kalau tak ada pengisar elektrik ni, orang zaman dahulu agaknya guna apa untuk melumatkan bahan masakan ya? Macam bawang kan? Cili. Ya? Guna apa? Sembatu. Cikgu ingat nak balik batu dekat cikgu. Jangan. Sembatu. Terima kasih Takif. Tapi kita sekarang di rumah pun masih lagi menggunakan lesung batu. Tetapi dengan adanya pembantu pengisar elektrik ni, lagi cepatlah kerja-kerja memasak di dapur. Ya, Irfan, tahu tak dulu-dulu orang nak lumatkan cili pakai ada satu alat. Apa cikgu? Saya tak larat sebab saya kurus nak tengok. Sekejap, saya tolak sekejap. Apa tu? Menggunakan batu juga. Batu juga untuk menggiling cikgu. Apa namanya? Batu
Batu? Batu apa cikgu? Batu giling. Batu giling lah jawapan dia. Cikgu tak bawa batu giling kat sini. Sebab cikgu tak jarak kurus dua-dua nak angkat kan? Tak minta tolong saya boleh bawa kan cikgu? Kita bawa peralatan yang teknologi tinggi moden dan menggunakan sains teknologi sahaja. Dan kalau kita ikutkan peralatan elektronik ni akan membantu kita untuk menjimatkan masa. Ya, itu yang paling penting. Mudah. Mudah. Mudah sahaja. Tapi mesti guna dengan bijak. Dan juga selamat kan cikgu? Selamat. Ha, kalau kita salah guna, mungkin akan ada kecederaan yang akan berlaku. Ha, sebab tu tadi kawan kita ada beritahu, bila kita dah guna, pastikan anak-anak cabut plug ni daripada soket sebab dia membahayakan. Okay? Jadi bila kita dah cabut, jadi kuranglah sikit penggunaan elektrik kita di rumah. Okey, baiklah cikgu. Untuk segmen Dunia Apul, ada lagi tak cikgu nak ceritakan kepada kita ataupun rakan kita? Setakat ni ada, tapi okey, cuba kita lihat belakang cikgu Lia ni. Cikgu, apa kat belakang cikgu tu? Saya kesini sikit ya. Silakan. Cikgu Lia, agak-agak apa nama peralatan yang berwarna hitam ya cikgu Lia? Cikgu dah letakkan label di situ. Ha, dah ada label di situ. Boleh nampak ke? Okey cikgu, sebelum kita meneroka mengenai apa lagi alatan yang kita ada dekat sini, kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Ha, kawan-kawan, hari ini giliran saya pula yang kena basuh baju. Apa susah? Mesin basuh kan ada. Didik TV KPM. Tahukah anda, peti sejuk yang pertama dicipta oleh seorang pereka cipta Amerika, Oliver Evans, pada tahun 1805. Beliau telah menggunapakai idea dan hasil penemuan seorang saintis bernama William Cullen daripada University of Glasgow. Bertemu kembali kita di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Mas dan Cikgu Lia. Okey, baik. Sekarang ni kita ada papan-papan ni untuk apa, Cikgu? Itulah tadi. Selepas murid membaca teks tadi, petikan tadi, sekarang kita nak minta tolong ya Cikgu Mas. Ya, murid-murid nak anak-anak kita. Lengkapkan pula papan jadual di sini. Baik. Tapi tak susah tahu Ipan sebab semua kandungan dalam petikan tadi kita perlu tampal saja dekat tampal sini. Tampal sahaja. Okay, Abang Ifan boleh tolong kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Jadi kita akan minta murid kita untuk mengenal pasti apakah kandungan yang terdapat dalam teks yang telah dibaca sebentar tadi. Betul. Dan kemudian murid akan sebut. Nah, Abang Irfan akan bantu. Kalau kat kelas kita minta murid tampal lah. Kat sini kita minta adik Irfan. Saya ketua kelas lah kot. Ya, ketua kelas. Baiklah, kita mulakan dengan sebelum tu, baik saya. Untuk pengetahuan anak-anak, dekat papan yang berwarna putih ada empat bahagian ya, iaitu yang pertama sekali iaitu peralatan, yang kedua tiga bahagian, kedua kegunaan dan yang ketiga keistimewaan. Baik. Untuk bahagian yang pertama tadi, peralatan adalah empat peralatan yang kita dah baca tadi. Apa benda? Kita tengok sekejap lagi. Ya, betul. Kegunaannya apa dan apakah keistimewaan peralatan tersebut? Baik, anak-anak pun dah baca. Jawapan tersedia di sini. Anak-anak boleh pilih jawapan dan sebutkan sahaja. Abang Irfan yang akan tampal pada papan jadual tersebut. Sebagai ketua kelas yang berwibawa, saya akan tolong kawan saya. Baik, kita mulakan. Baik, kita mulakan dengan Ariana dahulu. Baik, Ariana. Sekarang lihat pada peralatan yang pertama iaitu pembersih vakum. Di sini, untuk peralatan pembersih vakum, ada kegunaan dan keistimewaan. Tadi kamu yang baca peralatan pembersih vakum. Jadi, apakah kegunaan pembersih vakum, Ariana? Cuba lihat kat sini. Cuba lihat di papan sebelah kanan Wifan ni. Boleh cari di sini. Okey, apa itu? Menyedut habuk
dan sampah. Okey, Abang Irfan cari. Ada. Abang cabut dekat sini. Bagus, Abang Irfan cabut. Okey, tepuk tangan kepada Ariana. Jadi kegunaan pembersih vakum ialah menyedut habuk dan sampah. Bagus ketuk kelas ni. Baik. Baik, seterusnya. Tadi kegunaan, sekarang kita lihat apakah keistimewaan pembersih vakum pula. Baik, cikgu nak panggil Rafiq lah untuk jawab. Orang lain pula cikgu. Orang lain, kita minta orang lain. Baik, Rafiq, apakah keistimewaan pembersih vakum? Muka duit dari Rafiq tu. Cuba pilih dekat sini. Wang besar, wang besar. Apa di Rafiq? Keistimewaan pembersih vakum, Ariana tadi dah kata kegunaannya menyedut habuk dan sampah. Jadi sekarang apakah keistimewaannya pula? Silakan, Rafiq. Membersihkan lantai dan siling rumah. Di sini. Ya, ada. Abang Irfan, kita tolong tampakkan pada keistimewaan pembersih vakum. Okey. Iaitu membersihkan lantai dan siling rumah. Dah siap satu, cikgu. Ya, betul. Jawapan pun dah tinggal sedikit. Jawapan tinggal sikit saja. Okey, baik, kita teruskan, Cikgu Lia. Baiklah, kita teruskan baris yang kedua ni. Yang kedua. Apa peralatannya, ketua kelas? Mesin basuh. Mesin basuh. Baiklah, cikgu nak adik Aira, Cikgu Mas boleh ya? Boleh. Adik Aira. Hasil penerokaan kita tadi melalui petikan. Apakah kegunaan mesin basuh? Silakan, adik Aira. Membasuh pakaian. Betul ke, cikgu? Betul. Okey. Baik. Membasuh pakaian. Biar Abang Irfan tampal, kan? Okey, baik. Dah ada dah kegunaan mesin basuh. Membasuh pakaian. Ya. Kemudian saja, Cikgu Mas. Kita nak tahu pula keistimewaannya. Jadi kita minta Takiflah. Adik Takiflah ya. Takiflah. Okey, Takif. Adik Takif, apakah keistimewaan mesin basuh? Boleh tak adik Takif beritahu kan? Membasuh pakaian dengan cepat, cikgu. Ada tak satu kelas? Ada, cikgu. Ada. Okey, berikan tepukan untuk adik Takif. Tepukan untuk adik Takif. Basuh pakaian dengan cepat. Lima bintang. Dulu cikgu kecil-kecil pun basuh baju pakai berus saja. Betul. Masa cikgu duduk asrama pun cikgu pakai berus. Tapi sekarang ni cikgu beruntungnya generasi sekarang. Yang duduk asrama pun ada dobi. Dobi. Tapi saya pun kat asrama dulu pakai tangan juga lah, cikgu. Pakai tangan juga ya. Betul ke? Betul. Jadi kita teruskan, cikgu Mas. Baik, kita teruskan untuk yang sekarang Mas. Kenapa tak ada peralatan? Ada peralatan lah dekat situ, tapi kita ada kata kuncinya iaitu menggosok pakaian. Ya. Baik. Apakah peralatan yang digunakan untuk menggosok pakaian? Kita pilih, Siapa nak jawab? Rafiq lah. Rafiq. Cikgu dah ada kegunaan dia menggosok pakaian. Sebab apakah Rafiq peralatan? Rafiq nampak berkerut-kerut. Dia punya dahi. Dia memang betul-betul fokus, cikgu. Ya, betul ni. Apa dikah peralatan Rafiq untuk menggosok pakaian, Rafiq? Di sini, adik Rafiq. Pilih jawapan anda. Apa dia? Ya. Setrika elektrik, cikgu. Jadi, peralatan yang digunakan untuk menggosok pakaian ialah setrika elektrik. Bagus, tahniah. Baiklah, sekarang ada tempat kosong keistimewaan. Baik, kita minta Ariana, apakah keistimewaan mesin? Mesin pula, setrika elektrik. Okey, baik. Apa keistimewaan anda, Ariana? Cuba cari jawapan di sini. Ada tinggal tiga saja lagi. Tenung terlebih dahulu apakah jawapan yang sebenar. Silakan, adik. Papan sakti. Menggosok banyak pakaian setiap hari. Bagus. Menggosok banyak pakaian setiap hari. Nak-nak sekarang ni baju kita tak sekolah lah. Kalau aku kan baju kurung, baju sekolah, baju sekolah petang, baju ibu, baju ayah. Kalau sekolah agama lagi. Baju sekolah agama lagi kan. Jadi mak-mak ni. Ya, begitulah. Ya, tahniah Ariana kerana telah memberikan jawapan tentang keistimewaan setrika elektrik. Baik, kita teruskan, Cikgu Lia. Alatan yang terakhir. Terakhir dah? Alamak. Penyisa elektrik. Alah, tinggal dua sahajalah, ketua kelas. Okey, jadi siapa nak jawab ni, cikgu? Kita pergi kepada kegunaan pengisar elektrik dulu. Cikgu nak Takif. Sebab tadi dia sebut lesung batu kan? Takif, apakah kegunaan pengisar elektrik?
Silakan Takin. Ingatkan Cili dengan Bawan. Oh, tak sabar dia nak jawab. Dia dah nampak, betul-betul. Dia dah tim jawapan dia tu. Dah, cikgu. Dia dah tenung tadi cikgu, Pak Mas Sakti. Dia tunggu nama dia kena sebut je. Melumatkan Cili dan Bawan. Terima kasih Takin. Tahniah Takin. Kita tunggu ketua kelas tampan. Okey, baik dah tampan. Bagus ketua kelas kita. Okey, baik. Jadi sekarang kita ada satu jawapan. Kita minta murid bacakan sajalah. Jadi kita jemput adik Aira sekali lagi. Adik Aira. Adik Aira. Dah tentunya jawapannya pun ada satu. Keistimewaan pengisap elektrik ialah? Apa jawapannya adik? Memudahkan manusia menyediakan makanan dan minuman. Ya, itu dia. Dah habis dah cikgu, apa pasal cerita? Dah kosong dah. Dah kosong. Dah kosong. Nampak tak betapa bijaknya adik-adik kita dalam talian? Betapa mereka dapat mengenal pasti kandungan petikan yang mereka baca tadi. Ya, betul. Itulah sebabnya mereka dapat melengkapkan papan jadual ini. Tahniah ya, cikgu. Tahniah, saya ucapkan kepada adik semua. Baik, sekarang lengkaplah keempat-empat peralatan dan juga kegunaan serta keistimewaannya pada jadual yang telah disediakan pada papan berwarna putih. Tapi kan ada peralatan lain yang cikgu bawa kan cikgu Lia? Okey, tapi cikgu sebelum kita teruskan, saya nak ucapkan tahniah terlebih dahulu kepada mereka yang berada dalam talian adik-adik kita kerana berjaya menjawab persoalan yang kita utarakan hari ini. Dan sebelum kita berhenti berehat, kita akan saksikan terlebih dahulu satu paparan video mengenai ketua gelombang mikro. Betul tak cikgu? Betul. Okey, kalau betul, jom kita saksikan kembali selepas ini di Teroka Direk TV KPM. Hai kawan-kawan, mama nak makan sampai kita ngerti baru dia keluar dari peti. Jom kita panaskan. Senang kan? Tunggu sampai bunyi ting. Kan dah bunyi ting, jom kita buka. Baik-baik tau, panas. Sambal hitam is done. Tengok ni, tengok. Senang kan? Guna ketua gelombang microwave. Baik kawan-kawan, itu saja. Didek TV KPM. Tahukah anda? Sebagai pengguna, kita perlu membaca buku manual yang mengandungi maklumat penting mengenai cara-cara selamat untuk menggunakan peralatan elektrik seperti ketua, periuk nasi atau pengisar yang baru dibeli. Okey, dah selesai. Oh, penatnya cikgu basuh baju. Padahal guna mesin ni kan. Tapi nak sandar kejap. Sandar kejap. Basuh baju sambil duduk tu cikgu Mas. Betul. Yelah, sebab ada kursi kan cikgu. Tapi ni kita macam tengok-tengok cikgu. Cikgu pun nak rehat sekejap dah. Penat tadi lah. Penat dah cikgu. Cikgu buat apa tadi cikgu? Cikgu hari ni sempat masak juga tadi. Sempat masak? Anak pukul 12 ni cikgu sempat masak. Cikgu masak apa tu? Hari kita buat ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ayamnya lapar dah ni. Saya pun dah lapar. Okey cikgu, baiklah kita sudah sampai di segmen yang terakhir di mana di segmen ini kita akan dapatkan rumusan daripada cikgu dan juga adik-adik kita yang berada dalam talian. Jadi cikgu, ada tak lagi perkara yang cikgu ingin tunjukkan ataupun terus kepada rumusan? Sebelum cikgu nak beri satu lagi iaitu barang yang akan murid-murid teroka sendiri dengan cikgu memberi latihan berdasarkan kepada kod QR yang tertera, tapi sebentar lagi lah ya. Baik. Okey, baik. Cikgu nak beritahu kepada murid-murid, perkembangan sains dan teknologi ini memudahkan tugas kita di rumah. Ya. Bukan hanya di rumah, di luar rumah pun sama. Tapi apa cikgu Lia? Ada tapinya tapi yang memudahkan. Tapi jangan disebabkan kemudahan yang kita ada tu, kita jadi malas. Duduk je Ifan, duduk tepi. Kan? Tak nak buat kerja. Bila dah ada kemudahan, kan, bahan masakan dalam penggoreng udara, kita duduk pula angkat kaki, main telefon je, tak boleh. Tak boleh. Kita mesti gunakan masa dengan sebaiknya. Ya, sebagai seorang pengguna yang apa cikgu pas? Yang bijak. Dan cikgu pun rasa murid-murid tadi telah berjaya membaca, mengenal pasti dan memindahkan maklumat ke dalam jadual yang telah cikgu sediakan tadi. Okey, baiklah cikgu nak tanya kepada empat murid kita. Ada empat peralatan yang murid-murid telah teroka tadi. Baik, Ariana, cuba sebutkan satu alatan, Ariana. Apakah satu peralatan tersebut? Satu alatan sahaja. Daripada empat tadi, satu sahaja. Ariana sebutkan.
Pembersih vakum. Pembersih vakum. Sebutan ni yang jelas. Ya, yang seterusnya cikgu minta Aira sebutkan satu peralatan. Seterika elektrik. Bagus. Seterika elektrik. Seterusnya cikgu dia. Seterusnya Rafiq. Rafiq. Apa lagi peralatan yang kita baru teroka tadi? Ha. Mesin basuh, cikgu. Mesin basuh sebelah Abang Irfan ni. Betul. Baik. Dan adik Takif lagi satu. Adik Takif. Apakah mana ia? Adik Takif ni? Apakah lagi satu alatan yang baru kita teroka tadi, adik Takif? Yang terakhir tadi. Macam mana bunyi dia? Pengisar elektrik. Macam mana bunyinya, Abang Irfan? Jadi cikgu Mas. Baik, sekarang ni tanya murid-murid. Empat peralatan tadi anak-anak berjaya. Bagus. Baik, sekarang kita. Cikgu ada satu alatan tambahan yang cikgu bawa tadi. Baik, sekarang cuba lihat. Di sini cikgu ada periuk tekanan tinggi. Periuk tekanan tinggi ni anak-anak. Cikgu tak terangkan tadi. Jadi kalau anak-anak nak tahu, kepada yang ada telefon pintar, boleh imbas kod QR yang tertera pada skrin sekarang untuk mendapatkan latihan tentang periuk tekanan tinggi. Baik, silakan anak-anak untuk imbas kod QR yang tertera sekarang. Ya. Silakan. Jadi dekat rumah pun boleh juga. Di rumah, kan? Jadi latihan ini adalah untuk pengukuhan mereka. Baik. Mereka akan baca petikan tersebut dan akan pindahkan ke dalam ruang jawapan yang telah disediakan dalam latihan tersebut. Jadi kalau nak tahu latihan apa, sila imbas sekarang. Sila imbas sekarang. Kita bagi masa untuk adik-adik imbas yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah. Jangan lupa untuk mengimbas QR code tadi supaya dapat mengukuhkan lagi pemahaman anda mengenai topik kita hari ini. Yeah. Okey, cikgu. Ada tak lagi rumusan yang cikgu nak ceritakan? Okey, saya ada soalan untuk cikgu. Okey, apakah kepentingan untuk kita memahami dan meneroka mengenai peralatan elektrik ni, cikgu? Baik, untuk peralatan ni semua baik, ini hanyalah contoh sajalah. Ada banyak lagi peralatan yang anak-anak akan teroka. Dan apabila anak-anak membaca petikan tersebut, anak-anak akan faham dan boleh memindahkan maklumat ke dalam ruang jawapan yang disediakan, sama ada dalam bentuk carta peta pokok, ada jadual. Jadi dia ada pelbagai yang memberikan peluang kepada murid untuk memahami teks tersebut dengan lebih jelas lagi. Baik, cikgu, terima kasih cikgu Mas. Bagaimana pula dengan rumusan daripada cikgu Lia? Baiklah murid-murid, cikgu cuma nak tekankan isi pelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan elemen kurikulum sains teknologi dan pendidikan pengguna. Sains teknologi dan inovasi dan juga pendidikan pengguna sebagai elemen merentas kurikulum. Ya, jadilah pengguna yang bijak, berhati-hati semasa menggunakan dan jangan membatikan elektrik. Jadi itu saja rumusan daripada saya. Baik, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan dengan berdasarkan apa yang cikgu rumuskan pada hari ini, selaras dengan arus kepedulian yang kita ada pada hari ini, jangan lupa untuk kita mempelajari, meneroka mengenai teknologi dan juga kata-kata peralatan yang kita ada pada masa kini. Okey. Dan kalau kita dah mempelajari, meneroka mengenai teknologi, dan ia akan membantu kita untuk mencapai perkara yang lebih baik pada masa yang akan datang. Betul, cikgu? Jadi semua ini memudahkan kerja manusia, tetapi bukan membuatkan manusia lebih malas, ya. Tapi membuatkan manusia lebih menghargai masa. Kita ulang lagi sekali. Jadilah pengguna yang bijak. Baik, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu Mas dan juga cikgu Lia, kerana bersama kami hari ini di Teroka Didik TV KPM. Dan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik yang berada dalam talian dan juga ibu bapa yang menemani mereka. Terima kasih. Jumpa lambat sedikit. Dan kalau ada rezeki, kita akan berjumpa lagi di lain hari. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang membesarkan anak-anak mereka yang bijak-bijak, pandai-pandai mereka. Dan terima kasih lagi sekali kepada mereka yang menemani kita, ibu bapa, anak murid yang setia menonton kita di Teroka Didik TV KPM. Dan sebelum kita berpisah, cikgu, kita akan lakukan atau persembahkan satu persembahan yang istimewa, betul atau salah? Betul. Boleh tak kali itu kita bangun dan kita nyanyikan lagu sama-sama, cikgu? Boleh. Baik. Jadi anak-anak boleh lihat, cikgu ada seni kata lagu di sini. Kalau macam itu, mari kita sama-sama nyanyikan. Aduhai sahabat.
permaidani. Lenguhnya tanganku menyapu dari tadi. Hei, gunakan aku alat modern sekali. Modern gini. Tolak, tolak, tarik sambil menari-nari. Aduhai sahabat, baju saya kena. Nak buat apa ni, cikgu? Ada kesan lipat, tak cantik berkeremut. Hei, hidupkan aku, tunggu sampai panas. Terus gosok-gosok, baju jadi kemas. Aduhai tebalnya, habuk permaidani. Nak buat apa ni, cikgu? Lenguhnya tanganku, menyapu dari tadi. Tolak-tolak tarik sambil menari-nari. Aduhai Cikgu Lia, kenapa baju Cikgu Mas kedoi ada kesan lipat, tak cantik berkeremut. Hei, hidupkan aku, tunggu sampai panas. Terus gosok-gosok, baju jadi kemas. Terus gosok-gosok, baju jadi kemas. Didik TV KPM.